Balik lagi dengan aku, Tari Mentari, yang selalu bersinar di setiap hari. Baru mulai tapi udah ngantuk, gimana sih? Ini efek dari mentari suka begadang guys, tiap hari begadang terus ya. Nah gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus guys, amin. Tadi itu Tari Mentari dan Tustus lagi asik-asik ya, goyang-goyang, let it go. Let it go. Kita lagi meresapi ketika menjadi Princess Elsa dan tiba-tiba si Tustus jatuh. Oh my god, dan dia meninggoy. Tapi aku mohon ke kalian semuanya, jangan sedih karena Tustus meninggoy. Di sini masih ada Tari Mentari. Oke, guys, di video kali ini aku bakalan bikin video reaction tentang ketika orang-orang menjadi kerasukan ketika mendengar lagu Let It Go, Let It Go. Orang-orang ini jadi stres guys dan jadi gila, kayak orang kerasukan gitu guys pokoknya. Seriously. Kira-kira gimana ya animasinya guys, aku juga masih penasaran banget. Dan pastinya ini bakalan seru banget guys. Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Oke, bentar guys, aku pernah dengar juga katanya film Frozen ini ada unsur kayak horor-horornya gitu guys. Aku juga nggak tahu apa, tapi siapa nih kalian yang setuju kalau nanti Tari Mentari bakalan mengungkap sebenarnya kehororannya seperti apakah yang ada dalam Frozen ini? Oke, komen di kolom komentar buat yang setuju ya. Dan kita bakalan ambil animasinya dari channelnya si Animation Domination High Dev. Oh, dan buat kalian yang penasaran langsung aja ke channelnya, ini dia channelnya guys. Dan jangan lupa juga langsung di subscribe channelnya guys. Tuh, Tari Mentari aja udah subscribe ya. Nice. Oh, ini dia guys. Oh, di kota Arendelle. Itu mereka lagi main salju ya. Oh my god, kalian lihat guys, mereka lagi bikin Olaf, tapi kalian lihat Olafnya mirip monster gitu ya. Oke guys, apakah Princess Elsa ini adalah psikopat? Kita juga nggak tahu guys. Is that a dark power has awakened within her? Oh nyanyi guys. Oh my god, kalian lihat ada efek-efek kayak lambang satanis gitu guys ya, yang keluar dari tangannya si Elsa waktu nyanyi Let It Go, Let It Go. Oke guys. Tuh guys, kalian lihat tuh, itu kayak matanya si daging dan ini kayak bintang gitu guys ya. Tapi yang setahu aku ini adalah lambang-lambang tertentu dan okelah lanjut aja guys. Si Olaf guys. Tuh, anak ini juga ikutan nyanyi ya. Papanya bilang, udahlah nak, udah jangan nyanyi terus, ini udah malam, kata bapaknya kayak gitu guys. Baca. Ya ampun, dia nyanyi terus guys. Tuh, sampai bapaknya udah tua dan dia udah mulai besar masih nyanyi terus guys. Fix, dia kerasukan lagu Let It Go, Let It Go. Oh my god, ini benar-benar sesuatu hal yang mengerikan everybody. Oh my god. Tuh ditembak. Oh, bunuh diri. Bapaknya bunuh diri guys. Kalian lihat guys, karena anak ini nyanyi terus dan ibunya bundir guys. Ya ampun, apa yang terjadi dengan kota Arendelle? Tuh guys, kakinya kegantung dan bapaknya juga bunuh diri guys. Oh, katanya si Anna, Elsa udah jangan nyanyi lagi, semua orang meninggoy karena kamu menyanyi gitu loh. Dan kalau kalian lihat guys, wajah dari Princess Elsa di sini kayak aneh ya. Tuh, lipstiknya kenapa jadi warna biru seperti itu Elsa? Nih, sini nih, sini. Tari Mentari punya lipstik yang bagus. Bentar-bentar guys, Tari Mentari mau ambil lipstik dulu. A few moments later. Ini dia guys, lipstik yang bisa mencerahkan bibir kalian. Ini bukan endorse, tapi aku mau kasih ke Princess Elsa. Oke, Elsa, please lah, kamu mau lihat dulu warnanya? Oke. Tari Mentari bakalan liatin warnanya biar bibir kamu terlihat segar, bukan kayak zombie kayak gitu ya. Oke, kalian lihat guys. Nah, lihat Elsa, lihat Elsa. Nah. Tuh, bibirnya Tari Mentari udah sangat-sangat menawan banget, guys. Hey Elsa, lihat sini dulu dong, sini dulu. Nah, kamu harus pakai ini ya, biar kamu gak kelihatan aneh kayak gitu sayang, oke? Kamu adalah princess yang cantik, tapi kalau bibir kamu kayak gitu, hilanglah kecantikan kamu. Udah kayak zombie. Gimana guys?
Tari Mentari cocok enggak kalau endorse lipstick? Kayaknya cocok banget ya. Lanjut. Hide my powers. Hey. Again? Olaf, oh my god. Oh my god, guys, kalian lihat kenapa Princess Elsa jadi kayak gini? Dia kerasukan. Kalian lihat matanya merah dan ini lambang apa, guys? Kayak mata Dajjal gitu, tapi beda juga nih. Ya ampun, dia nyanyi terus, guys. Oh my god. Ya ampun, ngedance, guys. Dan semua orang menjadi gila karena lagu Let It Go. Banyak banget yang bundir, guys, tuh. Kalian lihat sampai wajahnya jadi kayak gini loh. Princess Elsa nyanyi terus selama bertahun-tahun. Stop it. Let it go. Oke, mereka mengadakan rapat untuk menyelamatkan kota Arendelle dari lagu Let It Go. Berperang mereka, guys. Ya ampun. Oh my god. Ya ampun, kenapa Princess Elsa jadi kayak gini, guys? Oh my god. Meleduk tuh. Princess Anna jadi kayak udah mau gila juga, guys. Dan kalian lihat Olaf. Ya ampun, Olaf jelek banget, guys. Dia udah mirip monster, ya. Oh my god, apa yang terjadi dengan Princess Elsa, guys? Frozen 2, Red Winter. Oh my god, kepalanya bisa putar-putar, guys. Oke, guys. Aku tidak bisa berkata-kata lagi melihat Princess Elsa menjadi seperti ini. Oke, apa yang terjadi dengan Princess Elsa? Apa yang terjadi dengan kota Arendelle? Kita bakalan kupas setuntas-tuntasnya misteri ini di episode yang berikutnya. Komen di kolom komentar buat kalian yang setuju. Okay. Bentar-bentar, guys, tadi itu orang bisa tembak diri sendiri karena dengar lagu Let It Go. Oke, mulai sekarang kita gak bakalan nyanyiin lagu Let It Go nih. Jangan sampai ada yang bundir ya. Let it go, let it go, door, boom, meninggoy, guys. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku kali ini tentang Frozen dan Princess Elsa yang udah mulai aneh banget. Buat kalian yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, kalian tinggal komen di kolom komentar. Karena di channel ini, Tari Mentari bakalan bikin konten game, konten vlog, konten video reaction. Dan buat kalian yang mau mabar bareng aku di Roblox, langsung join ke akun Pandutim 22, guys. Sampai lupa mau ngingetin ke kalian. Nah, buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya, guys.